Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat petang. Waalaikumsalam. Ya. So ini kita nak lepaskan ikan. Lepaskan lagi. Nampak tu air terjun tu? Pergi ke sana. Okey. Nah, ikan ni kita baru ambil. Ini adalah ikan talapia terbaik, iaitu ikan talapia ni apa? Red Giant UPM. Kita baru ambil daripada UPM tadi. So kita nak lepaskan tadi tapi hujan. So ni lepas hujan ni barulah kita tengok tu masih ada rintik-rintik hujan tu. Okey, kejap kita buka ni. Macam tu. Tu dia ikan dia, sehat-sehat ikan dia. Okey, kita baru ambil tadi. Okey. Tak dalam ni. Ini kita nak letak kat tempat lain. Okey. Ya, nak tunjuk kat you all lah. Tengok. Mana ikannya? Tengok kat tangan. Tak sempat kat tangan. Lemponya dalam ni semua. Nampak tu? Besar kan? Jadi kita nak lepaskan dalam ni lah. Adik-beradik dia yang lain ni semua kita akan lepas yang ni. So, ada apa-apa jadi pun nanti. Adalah. Kita letak dekat bekas lain pun. Nampak ya? Nampak tu. Besar-besar eh. Ada satu yang ni lah. Color lain tadi. Okey, lawa kan? Okey, semoga dia membesar dengan sihat dekat sini. Ikan-ikan ni insya-Allah kita jadikan induk lah. Boleh. Okey. Lawa-lawa ikannya. Tak ada yang mati, semua hidup. Okey. Ni selepas seharian tadi. Okey, seharian dia dalam bekas ni. Lebih daripada 6 jam rasanya dah. Daripada pagi tadi, tengah hari. Ni dah nak pukul 6 dah ni. Okay, dengan air terjun lawa-lawa comel-comel ni. So dekat sana ada bubble kat sana. So insyaAllah lah semuanya hidup. Yang ni kita akan masuk kat dalam kolam tekungan lain lah sebagai kawalan. Kita akan buat kawalan. So kita akan bezakan antara yang kawalan dengan yang duduk dekat dalam bekas ni. Kita tengok pam dekat sana pula, jom. Ni pam dia. Ni pam yang awak cakap tadi. Bubble dekat ujung ni. Nampak tu? Susah pula nak tunjuk. Tak nampak. Susah nampak. Atas ni pokok kobis. Hujan-hujan ni. Kat sini ada overflow dia. So air yang ni adalah, yang keluar ni adalah air yang daripada hujung sana tadi tu keluar ke sini. Okay. Air yang mana tadi datang? Air yang sini. Air yang sini kan dia turun ni kan. Dia masuk sini. So sini ada air terjun. Nampak tu air terjun. Bawah tu ada pam. Pam tu akan sedut air ni balik, masuk ke hujung sana. Macam tu lah seterusnya. Pokok base ni pun dah cantik. Tunggu masa. Tapi hujan-hujan ni dia masalah sikit. Hujan-hujan. So ni kita akan masuk kat dalam kolam kawalan nanti. Nanti kita update balik. Kita update balik macam mana sebelum dan selepas. Nampak tu, pokok dah gemuk. Dah sihat-sihat. Ni semua pokok-pokok pelik-pelik kita tanam kat sini. Pokok pelik-pelik. Ini bawang lah, tak ada pelik. Yang ni siapa tahu pokok apa ni. Pokok apa? Korang nak tengok tak kolam ni ada apa? Yang bawah ni pula ada apa? Yang bawah ni pula ada ikan keli. Mana ikan kelinya? Hujan dia tengok. Ada pocik ikan keli. Tu ada ikan keli. Kau nampak tak ikan keli? Tu dia ambil nafas tu. Nampak? Tak nampak? Susah. Hujan. Okeylah. Hujan makin lebat. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Nak buat bakor ke tak ni?